A1, B2, C3, D4, E5, E6, G7, dan seterusnya sampai Z26. Oke, selanjutnya ada sandi kotak 1 ya. Sebetulnya sandi kotak itu ada 3. Nah, ada sandi kotak 1, 2, dan 3. Namun di sini kakak memberikannya kotak 1 saja ya. Oke, di sini adik-adik perhatikan huruf-hurufnya ada dalam kotak dan silang ya, ada dalam garis ya, dan setiap huruf kedua itu ditandai dengan titik ya. Pasti adik-adik juga waktu SD ini sudah paham ya, adik-adik sudah paham. Untuk contohnya nanti adik-adik bisa lihat di Google ya, karena waktu terbatas waktu jadi kakak tidak bisa menerangkan full ya, jadi kakak sekilas-sekilas saja. Oke, di sini ada sandi AZ dan sandi AN. Bisa lihat sandi AZ artinya A sama dengan Z, berarti Z sama dengan A, seperti itu. Jadi adik-adik murid lihat di gambar dari A sampai M, karena huruf itu ada 26, jadi dibagi 2, 13, 13. Nah, bikin huruf dulu dari A sampai M, langsung dilanjut di bawah M itu N, dan dilanjutkan sampai ke Z sama dengan A, seperti itu ya, dapat dipahami adik-adik ya. Oke. Sandi AN tidak jauh beda dengan sandi AN. Jika sandi AZ itu A sama dengan Z, untuk sandi AN A sama dengan N, seperti itu. Boleh dilihat di contoh ya, ini adalah contoh nama saya, nama Nugraha, menggunakan sandi apa kira-kira nih? Ini adalah sandi AZ. Ini adalah contoh pakai sandi AZ. Jadi untuk Nugraha itu dalam sandi AZ adalah MF, TI, Z, S, Z. Itu jika diartikan dalam kosakata normalnya itu adalah Nugraha. Coba adik-adik bisa dibuat di buku catatannya pakai sandi AZ atau sandi AN nama sendiri, coba berlatih ya. Oke. Mungkin itu nanti ya, di selanjutnya saja. Nanti adik-adik bisa melihat contoh dari materi yang akan dikirimkan di grup gugusnya masing-masing. Oke, sekarang kakak akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada simpul pramuka ya. Simpul pramuka itu banyak macamnya. Simpul pangkal, jangkar, mati, hidup, laswat, tiang, anyam, kupu-kupu, palang, silang, ikatan ya itu. Dan ini ada gambarnya. Dan simpul-simpul lainnya. Di mana simpul-simpul ini harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin adik-adik juga sudah menerapkan simpul-simpul pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Contoh simpulnya itu adalah tali sepatu adik-adik ya. Tali sepatu adik-adik ada simpul kupu-kupu. Ya, adalah itu adalah masuknya ke simpul hidup. Simpul hidup adalah simpul yang mudah untuk dibuka kembali. Tidak seperti simpul mati, jika sudah dieratkan simpulnya itu akan susah atau sulit untuk dilepas kembali. Oke ya. Di sini penerapan simpulnya sebagai contoh ini adalah pioneering ya. Pioneering adalah bangunan atau rangka bangunan yang dibuat dari tongkat-tongkat yang dihubungkan menggunakan simpul-simpul. Di sini simpul pioneeringnya ada pioneering yang besar menggunakan tongkat pramuka dan mini pioneering menggunakan sumpit atau kayu yang lebih kecil ukurannya ya. Di sini ada gambar. Ini ada pioneering kuda, pioneering orang sedang pakai panah. Di sini ada perahu ya. Terus jembatan ya, di mini pioneeringnya ada jembatan dan lain sebagainya. Dan di sini ada paling simple pioneering adalah tandu ya. Tandu itu adalah pioneering termudah yang bisa dikategorikan seperti itu karena hanya menggunakan sedikit simpul ya dan tidak berbelit seperti yang adik-adik lihat. Wah, ini gimana nih bikin kuda dari pioneering, kayaknya sulit. Sebetulnya bukan sulit, tapi ini memerlukan waktu yang lama untuk membangunnya dan perlu ketelitian yang sangat tinggi ya, karena di sini ini banyak tongkat
dan banyak simpul jika kita lihat dibandingkan dengan tandu. Itu simpel sekali ya, hanya menggunakan 1, 2, mungkin tidak lebih dari 5 simpul ya. Di sini ada simpul pangkal, tiang, ikatan palang, ikatan silang, simpul mati. Ya, hanya seperti itu saja adik-adik. Oke, di sini selanjutnya ada saka ya. Kakak sisipkan saka agar adik-adik tergugah nih. Pramuka itu enggak itu-itu aja materinya ya. Di sini pramuka itu ada yang namanya saka. Satuan karya ya. Adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang kejuruan. Jadi dijurukan ya gitu, kalau mungkin kalau di sekolah itu bisa dibilangkan SMK. SMK ya, setelah SMP adik masuk ke SMK, ngambil jurusan ya, jurusannya komputer, mesin, dan lain sebagainya ya. Nah di sini di pramuka juga ada, namun lebih ke skill. Nah, di sini ada saka. Saka itu satuan karya ya. Ini ada 10 saka. Ada saka bahari, saka bayangkara, saka bakti sada, saka dirgantara, saka kencana, taruna bumi, wana bakti, dan wirakartika. Di mana saka bahari ini terfokus materinya lebih ke kelautan. Ya, lebih ke kelautan. Tentang bahari. Bahari itu kelautan ya. Ini dalam naungan TNI Angkatan Laut. Jadi langsung dilatihnya oleh TNI Angkatan Laut untuk Saka Bahari. Untuk Saka Bayangkara itu adalah bidangnya di bidang Polri atau kepolisian. Jadi Saka Bayangkara itu di dalam naungan kepolisian, Polri ya. Jadi Saka Bayangkara itu langsung dilatih oleh polisi. Kalau di sini kita dilatihnya oleh langsung di Polres Cimahi. Oke, terus selanjutnya ada Bakti Husada. Di sini ada tentang kemedisan ya, lebih ke medis. Kayak perawat, keperawatan, kepala merahan, itu ada dibahas di Saka Bakti Husada. Terus selanjutnya Saka Dirgantara ya. Saka Dirgantara itu lebih ke dunia penerbangan ya adik-adik. Jadi ini di bawah naungan TNI Angkatan Udara. Saka Dirgantara itu di sini ada di Husen ya. Langsung bermain dengan pesawat-pesawat yang pesawat jet, pesawat Hercules dan lain sebagainya. Itu di sini ada di Husen. Terus selanjutnya ada Saka Kencana. Nah, di sini Saka Kencana itu lebih program ya, dua anak lebih baik ya. Itu lebih ke genre ya, lebih generasi. Selanjutnya Wana Bakti, di mana Taruna Bumi itu lebih khusus ke perkebunan, sedangkan Wana Bakti itu lebih ke kehutanan. Namun saling berkesinambungan ya. Taruna Bumi dan Saka Wana Bakti. Taruna Bumi dan Wana Bakti di sini ada di Lembang, karena Taruna Bumi itu lebih ke perkebunan, jadi di Lembang yang terkenal dengan lahan perkebunan dan hutannya itu di sana ada ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Saka Wirakartika. Saka Wirakartika ini di bawah naungan TNI Angkatan Darat. Ya, jadi latihannya langsung sama TNI ya. Jadi di sini tuh ada lebih keminat gitu ya. Adik-adik misalnya mau jadi polisi di pramuka itu ada Saka Bayangkara. Menjadi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Di sini ada Saka Bahari, Dirgantara dan Wirakartika. Itu langsung di bawah naungan TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara. Terus Saka Taruna Bumi sama Wana Bakti itu lebih ke kehutanan, di bawah sama Wana Bakti juga di bawah polisi kehutanan. Mungkin adik-adik juga selama ini tidak tahu ya bahwa polisi itu bukan hanya polisi lalu lintas, polisi yang ngejar-ngejar penjahat. Sebetulnya ada yang namanya polisi hutan, di mana polisi hutan itu lebih ke operasi seperti
penebangan liar, pokoknya yang berkaitan dengan hutan-hutan ya, seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ini adalah contoh kegiatan di Saka Dirgantara ya. Ini tentang dunia aeromodeling. Di sini adalah pesawat remote control ya. Di sini pesawatnya narik bendera. Mungkin kalau tidak dalam pandemi COVID-19 ini bisa didemonstrasikan, adik-adik bisa lihat. Namun karena kondisinya seperti ini, kita via daring, jadi hanya via dokumentasinya saja ya. Mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti. Namun silakan untuk adik-adik yang mau bertanya, kakak persilahkan dengan catatan seperti kemarin ya, pakai hashtag dulu kanun izin bertanya. Oke, sudah ada yang bertanya ternyata ya, walaupun sudah pada paham ya. Besok kita tentang apa? Oke, besok surprise ya, pokoknya tunggu aja, besok materinya tidak akan ya singkusin kok. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang tadi, dipersilahkan. Untuk materi yang tadi akan di-share di grup gugusnya masing-masing ya. Jadi jangan khawatir, nanti materinya bisa dikaji ulang. Oke, silahkan jika adik-adik yang ingin bertanya, kakak batasi ya pertanyaannya karena waktu. Hanya 5 pertanyaan saja. Yuk, langsung saja ya adik-adik. Jika ada yang ingin bertanya, langsung di chatting saja. Oke, Kak Nunu. Saka Kencana itu lebih ke apa, Kak? Saka Kencana itu lebih ke program keluarga ya. Lebih ke program keluarga. Nanti itu lebih kesehatan keluarga. Nanti adik-adik bakal tahu kok kalau ikut gabung. Kak, izin bertanya, namanya apa pesawat? Pesawat aeromodeling ya. Aeromodeling, pesawat remote control. Jadi pesawatnya itu pakai remote, enggak pesawat komersial yang asli ya. Kak, ngurus bayi pesawatnya apa namanya? Ngurus bayi. Nah, di KKBN itu, ngurus bayi itu ada di BKKBN sama di Kencana itu ada ya. Saka Kencana sama Saka Bakti Husada ya, maksudnya ya, mohon maaf. Pesawatnya itu pesawat air modeling ya. Besok juga tentang meteor. Kak, aku juga ingin tanya kalau besok juga sama tentang meteor pramuka. Ya, besok masih tentang pramukaan dan sebagai penutupan ya, kalau tidak salah. Arti dari Saka apa ya, Kak? Saka itu adalah satuan karya ya. Satuan karya. Aeromodeling itu adalah dunia penerbangan, hobi, hobi ya, lebih ke hobi. Jadi lebih ke pesawat modeling. Jadi bukan pesawat asli. Ya, pesawatnya pesawat remote control. Ya. Ada yang camping? Insya Allah ada camping karena COVID. Jadi campingnya ditunda dulu, menunggu COVID-nya hilang. Doakan saja kalau adik-adik udah ingin camping, doakan COVID-nya hilang dan kita ngadain camping. Sekolah mengadakan camping maksudnya ya, bukan camping di sekolah, mudah-mudahan. Saka Wirakartika lebih ke TNI Angkatan Darat. Lebih ke Angkatan Darat ya. Jadi kalau ada yang jadi ABRI itu digecek di Wirakartika ya. Mungkin karena sudah sudah lebih ya pertanyaannya, dan masih ada sesi selanjutnya, materi selanjutnya. Mungkin sekian dari kakak, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Adik-adik tetap semangat. Kakak akhiri dengan doa akhir majelis dari kakak. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanuno yang sudah menyampaikan materi. Tadi banyak materi yang didapatkan ya oleh kalian mengenai teori, mengenai teknik kepramukaan. Mengingat waktu ya anak-anak, kita langsung saja ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Kak Rahmat. Silakan kepada Kak Rahmat
Saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, siswa-siswi baru SMP Negeri 3 Ngampra. Kita mulai saja materi yang kedua ini. Setelah barusan materi pertama sudah disampaikan oleh Kak Nunu Nugraha, ya, sudah menjelaskan tentang apa saja yang ada di teknik kepramukaan, terutama di apa saja yang dilakukan oleh pramuka, ya, baik-baik. Tadi ada sandi, ada teknik-teknik, ada saka, ada berapa pengetahuan tentang kepramukaan. Bentar ya. Ini ada belum muncul presentasinya. Ya, pada kesempatan ini sebelumnya Bapak atau Kakak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Kakak adalah Rahmat Hidayat SPD. Ya, Rahmat Hidayat SPD. Kakak adalah pembina putra di Gerakan Pramuka SMP Negeri 3 Ngampra, yang dimana Budian adalah pembina putrinya. Untuk Kak Nunu Nugraha adalah pelatih dari Gerakan Pramuka di SMP Negeri 3 Ngampra ini. Baik, adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 3 Ngampra yang kakak cintai dan kakak banggakan, pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan adalah tentang SKU. Ya, bentar karena presentasinya belum muncul, langsung saja ya akan dibacakan. Kalau tidak muncul sekarang, nanti materi presentasinya akan di-share, dibagikan di gugus kalian masing-masing, ya. Baik, apakah itu SKU? SKU adalah syarat kecakapan umum, ya. Syarat kecakapan umum. Dan tadi sudah disinggung oleh Kak Nunu. Seorang pramuka harus punya kecakapan, ya. Kecakapan itu ada beberapa yang harus dikuasai. Syarat tersebut nanti berjenjang dari mulai penggalang, misalkan penggalang itu ada tiga, yaitu ada yang namanya penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Setiap tingkatan akan ada syarat kecakapan yang harus dikuasai oleh anggota pramuka. Dari syarat-syarat tersebut, nanti kalian akan diujikan oleh atau kepada pembina kalian masing-masing. Boleh ke pembina, boleh ke siapa saja yang kompeten dalam bidang kecakapan tersebut, ya. Untuk TKU ini wajib, ya, kalian mengikutinya. Karena dengan adanya SKU ini, syarat kecakapan umum, kalian nanti bisa naik tingkat dari mulai misalkan penggalang ramu bisa naik ke penggalang rakit. Dari penggalang rakit bisa naik ke penggalang terap yang ditandai oleh tanda kecakapan, ya. Kalau ramu ada seperti simbol V1, rakit V2, dan terap V3, itu ada tandanya. Nanti setelah kalian akan mengerahkan itu, seperti itu, ya.
Dan selanjutnya, posisi kalian, status kalian pada kota kepramukaan sekarang adalah masih sebagai calon. Jadi kalian belum menjadi anggota tetap anggota pramuka karena belum dilantik. Kalau belum dilantik artinya seragam kalian juga tidak boleh lengkap ya. Artinya hanya pakai baju saja dan celana, dan untuk tanda-tanda percakapan itu belum boleh dipasang. Karena apa? Karena harus ada ujian dulu seperti itu. Ya. Selanjutnya apa saja yang harus diujikan pada SKU penggalang ramu? Ya. Yang pertama, selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjamaah. Yaitu satu, selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjamaah. Nomor dua, dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agamanya. Nomor tiga, dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Nomor empat, untuk beragama Islam harus dapat melakukan mandi wajib dan mengerti penyebabnya. Nah itu, keempat poin itu nanti kalian harus bisa menjelaskannya dan mempraktekannya mengenai materi ibadah atau religius kalian ya. Ini bisa diujikan ke siapa? Bisa diujikannya kalau yang beragama Islam bisa ke ustadznya masing-masing di rumah, atau kalau di sekolah bisa ke guru agamanya, atau bisa saja ke pembina pramuka kalian masing-masing seperti itu ya. Jadi ada 4 poin di SKU penggalang ramu yang harus kalian kuasai dan nanti diujikan di SKU ini. Nomor 5, dapat menjelaskan tentang emosi ya. Dapat menjelaskan tentang emosi. Apa emosi? Nah, kalian harus bisa menjelaskannya. Selanjutnya, dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam suatu pertemuan pasukan penggalang. Nah, ini artinya kalian harus bisa berpendapat kalau ada pertemuan pasukan penggalang. Dalam suatu diskusi atau dalam pertemuan-pertemuan, kalian harus bisa mengemukakan pendapat di muka umum. Kalau bisa nanti dinilai atau diuji, bisa ditandatangan oleh pembinanya. Nomor 7, dapat mengetahui dan menjelaskan manfaat dari penghijauan. Nah, kalau ini masalahnya reboisasi ya, atau kalian bisa menjelaskan, mengetahui dan menjelaskan tentang manfaat dari penghijauan. Apa manfaatnya penghijauan bagi kehidupan di muka bumi ini? Begitu ya. Siapa yang bisa menandatangani ini atau mengujikan ini, bisa di rumah oleh bapak, oleh ibu, atau oleh aparat tempat, atau bisa ke di sekolah, bisa ke guru, bisa ke pembina pramuka. Ya. Selanjutnya untuk nomor 8, dapat mengetahui dan memahami tentang hak perlindungan anak. Nah, ini tentang hak perlindungan anak, kalian mengetahui, sebatas mengetahui dan memahami saja. Nanti diuji oleh pembinanya. Apa hak perlindungan anak itu? Kalian jelaskan. Ini. Oh, betul. Dia tanda tangan. Gitu ya. Nomor 9, ikut serta dalam kegiatan perkemahan penggalang sedikitnya 2 hari sesuai dengan standar perkemahan. Dan nanti dalam, kalau kondisinya normal, ada kegiatan perkemahan, kalian harus ikut ya. Dan minimal 2 hari. Kalau 1 hari itu tidak dihitung ya. Kalau perkemahannya 2 hari, nah itu berarti sudah lulus kalian. Nah itu bisa ditandatangan oleh pembina pramukanya. Nomor 10, dapat menyebutkan tanda-tanda pengenal gerakan pramuka sesuai dengan golongan dan tingkatannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nunu.
tanda-tanda apa saja pengenal yang ada di baju, ya, yang suka disematkan di baju, ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nunu pada materi sebelum ini. Selanjutnya, nomor 11, mengetahui nama ketua RT hingga lurah atau setingkatnya di tempat tinggalnya. Nah, kalian harus tahu sebagai anggota pramuka, nama ketua RT siapa? Ketua RW siapa? Lurahnya atau kepala desanya siapa namanya? Nah, ini berarti hubungannya dengan sosialisasi. Kalau sudah tahu, bisa diujikan. Kak, saya tahu ketua RT, ketua RW, lurah namanya ini. Itu nanti bisa ditandatangan di SKU-nya. Selanjutnya nomor 12, dapat mengetahui dan menyebutkan kode kehormatan pramuka penggalang. Nah, ini juga sudah disebutkan tadi. Apa kode kehormatan pramuka penggalang? Ya, kalau sudah tahu, bisa diujikan. Nomor 13, rajin dan giat mengikuti latihan pengasuhan penggalang sekurang-kurangnya 8 kali latihan berturut-turut. Jadi kalau sudah latihan penggalang 8 kali, nah itu bisa kalian mendapatkan tanda tangan di SKU-nya. Makanya harus rajin. Kalau nanti ikut kegiatan pramuka, harus rajin latihan. 14, tahu tentang salam pramuka, moto, dan tahu arti lambang gerakan pramuka. Salam pramuka yang bagaimana, moto pramuka, dan arti lambang gerakan pramuka. Itu kalian kalau sudah tahu, bisa diujikan. Nomor 15, dapat menjelaskan sejarah dan kiasan warna, serta cara menggunakan bendera merah putih. Nah, ini masalah bendera ya. Jadi, dalam bendera merah putih itu, kalian harus tahu sejarahnya, warna kenapa merah putih, dan cara penggunaannya. Bagaimana cara penggunaan bendera, dari mulai menaikkan, atau kapan bendera itu harus berkibar. Kapan harus penuh, kapan harus penuh, dan setelah itu harus tahu. Ya. Selanjutnya nomor 16, dapat menjelaskan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap yang benar, serta dapat menyanyikan lagu wajib nasional dan satu lagu daerah Nusantara. Nah, kalian harus tahu sebagai warga negara Indonesia yang berpatriot harus tahu lagu Indonesia Raya. Ya, jangan sampai kita tidak hafal dengan lagu Indonesia Raya. Apalagi sekarang di sekolah wajib tahu tiga stansa. Ya, wajib tahu tiga stansa. Jadi kalau yang suka dinyanyikan biasanya satu stansa. Nah, sekarang harus tahu dua lagi ditambah. Ya, terus menyanyikan lagu wajib nasional. Di lagu wajib nasional seperti Garuda Pancasila, lagu Halo Halo Bandung dan sebagainya. Satu lagu daerah. Nah, seperti lagu Sunda misalkan Tokecang, lagu Manuk Gadali dan sebagainya. Sudah tahu diujikan. Kalian menyanyi lagu-lagu tersebut. Seperti itu ya. Lanjut 17, dapat menjelaskan tentang lambang negara Republik Indonesia. Ya. Jelaskan lambang negara itu Indonesia itu apa? Ya. Oke. Apa yang tahu lambang negara yaitu burung Garuda. Ya, bagus. Nah, apa di dalam burung Garuda itu simbol-simbolnya harus tahu ya, dari mulai kepala sampai ke kakinya itu ada lambang-lambang, ada artinya. Dari bulunya ada berapa, seperti itu ya. Nomor 18, dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dalam penggunaan keseharian, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia baik, yang baik dan benar. Tidak bahasa alay ya, dalam kegiatan kepramukaan nanti. Kalau dalam resminya ya, seperti itu. Nomor 19, telah menabung secara rutin dan setia membayar uang iuran untuk regunya yang diperoleh dari usahanya sendiri. Nah, itu kalian artinya harus berhemat, harus ada buku tabungan. Punya buku tabungan, kalian bisa ditanda tangan SKU-nya. Nanti kalau ada buku tabungan, kalian bisa menyetorkan ke pembinanya. Kak, saya punya buku tabungan, ini buku tabungannya, ini nominalnya. Tapi hasil dari usaha sendiri, bukan maksa dari orang tua ya. Hasil usaha sendiri, diusahakan. Atau kalian
menyisihkan uang jajan kalian untuk menabung, itu buta. 20, dapat menyebutkan dan menjelaskan manfaat sedikitnya dua jenis alat teknologi informasi modern. Apa saja? Banyak sekarang ya. Bisa tablet, bisa handphone, komputer dan lain-lain. Teknologi modern, informasi modern itu kalian harus bisa menjelaskan. 21, mengenal dan memilah sampah. Seperti diketahui dalam sampah itu ada dua ya. Ada anorganik, ada organik. Apa itu organik? Artinya yang bisa didaur ulang, seperti sampah-sampah daun atau ranting kayu dan sebagainya. Kalau anorganik apa? Yaitu sampah-sampah yang dari plastik yang tidak bisa didaur ulang. Kalian harus mengetahui itu. 22, dapat menjelaskan teknik penjernihan air secara sederhana. Bagaimana dari air yang keruh bisa menjadi jernih? Nah, itu bagaimana tekniknya? Banyak teknik-tekniknya. Kalian harus bisa menjelaskan yang sederhana sampai yang teknologi modern. 23, dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, simpul tiang, simpul pangkal, dan dapat menyusuk tali, membuat ikatan, serta menyambung dua tongkat. Nah, ini teknik kepermukaan, maka dalam hal tali telak temali. Itu juga kalau sudah bisa diujikan ke pembina. Nomor 24, dapat menjelaskan kompas, menaksir tinggi dan lebar. Sama, ini juga tentang teknik kepramukaan. Kalau sudah bisa diujikan. 25, secara modul dan modul. Tadi sudah dijelaskan tentang sandi, morfo, dan ini. Kalau tidak menguasai, diujikan. 26, selalu dan memelihara diri sendiri dan lingkungan. Kalau kelihatan rapi, sehat, dan itu akan ada penilaian dari kakak pembina, itu bisa ditandatangan. 27, dapat baris berbaris. Nanti bisa dites ya, baris-baris berbaris kalian. Mulai rencang atau jalan tempat, maju jalan itu kalian dites, lulus akan ditambahkan. Nomor 28, dapat menjelaskan sedikitnya tiga cara olahraga dan dapat melakukan olahraga. Kalau kalian bisa olahraga. Sedikitnya tiga cabang olahraga bisa diujikan. Bisa lari, bisa tinggi, bisa mismija atau bisa silat, bisa apa saja, ya. Mengujikannya atau bisa ke guru olahraganya atau ke pendidikan. Nomor 29, mengetahui perbedaan perkembangan tubuh. Ya, perkembangannya apa? Perempuan, perkembangan anak, dewasa, sampai orang tua, ada perbedaan di tubuhnya. Juga laki-laki. Dewasa, sampai dewasa tua itu bisa perkembangannya. Dan yang terakhir, nomor 30, selalu sedikitnya 30 menit. Kalian bisa kalau suka berolahraga, selama 30 menit fisik selain olahraga bisa membantu orang tua atau mati apa saja fisik selama 30 menit itu bisa dilihat atau ditanya. Dari 30 poin tersebut, kalau sudah selesai, artinya kalian berhak nanti menjadi tingkatan dalam ramu. Ya, kalau sudah selesai 30 poin ini, kalian bisa mendapatkan tanda P1 di baju ini.
sebagai kehormatan kalian tidak menyelesaikan SK itu apa nanti? Dalam syarat ketetapan umum. Itu saja penjelasan dari kakak. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak walaupun cepat ya, ini karena waktunya terbatas. Kalau belum bisa secara langsung atau tadi ada yang kurang, bisa nanti membaca di materi yang disebar nanti di Google kalian. Maka dilihat juga. Setelah itu nanti kalian masuk ke Google Class dan isi quiz, ya, isi quiznya di Google Class nanti bisa diakses setelah kegiatan ini selesai. Itu saja dari kakak, mohon maaf apabila ada kehilangan kakak tentang materi tadi. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pramuka. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti Waalaikumsalam. Kali ini. Waalaikumsalam.